Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, apa kabarnya? Semoga kalian diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan lancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kawan-kawan, kali ini kita akan melakukan penjebakan burung lagi, kawan. Kali ini adalah targetnya burung rua-rua, kan? Yang akan kita coba menjebaknya, kawan, dengan alat yang sederhana. Oke, ini adalah alatnya yang akan kita coba untuk menjebak burung rua-rua, kawan. Kita menggunakan spion mobil, kawan. Tuh, saya akan lihat, ini adalah spion mobil, kawan. Saja, spion mobil. Inilah bambu, kawan. Kita lihat, ini adalah bambu. Inilah karet bambu bekas, kawan, untuk sebagai pegasnya. Dan ini adalah benang pancing, kawan, untuk sebagai tali jeratnya. Oke, kawan, penasaran bagaimana cara untuk pemasangan jebakannya? Yuk, kawan, kita ikutin. Oke, kawan, ini adalah lokasi perkebunan pisangnya, kawan. Kita mau lihat, ini adalah perkebunan, kawan. Biasanya banyak burung rua-rua bermain di lokasi-lokasi seperti ini, kawan. Oke, kawan, kita akan mencoba jebak atau memasang jebakannya di sini, kawan. Oke, yuk, kawan, kita pasang jebakannya di sini. Oke, kawan, ini adalah jebakannya, kawan. Sudah kita pasang nih, kawan-kawan. Ini adalah karet bekas, kawan, sebagai pegasnya. Dan ini adalah picunya, kawan. Sudah kita pasang, kawan. Ini adalah picunya, kawan. Dan ini adalah benang pancing sebagai tali jeratnya. Sudah kita pasang, kawan. Sudah kita lingkarkan di atas picu tenggerannya, kawan. Oke, kawan, kita harapkan nanti, kawan, burung rua-ruanya mendekat ke cermin dan menginjak picunya, kawan. Nanti karet pembekasnya akan menarik ke atas dan kakinya akan terjerat, kawan. Oke, kawan, inilah cermin sebagai media pengganti burung pikatnya, kawan. Oke, kawan, untuk memanggil burungnya agar datang ke jebakan kita, kawan, kita akan menggunakan MP3, kawan. Contoh ya, kawan, kita pasang jebakannya, kawan. Mantap, kawan. Kita mendapatkan burungnya, kawan. Ini adalah burung rua-rua, kawan. Kita jebak tadi, kawan. Ini adalah burung rua betina, kawan. Ditandai nyerangnya, jenggernya tidak ada, kawan. Tuh, kawan, lihat. Oke, kawan, kita ambil dulu, kawan, burungnya. Nanti kita akan merisik lagi, kawan, ke lembah bas agar dia bisa berkembang biak dan mencari makan. Oke, nanti, kawan, kita ambil dulu, kawan, burungnya. Oke, kawan, kita akan merisik lagi, kawan, burung rua-ruanya ke lembah bas agar dia bisa berkembang biak dan mencari makan, kawan. Oke, sebelum kita rilis, kawan-kawan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan tekan tombol notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, tutup ya, kawan, kita rilis burungnya, kawan. Oke, kawan, kita rilis burungnya. Oke, kita hitung 1-3, kawan. Oke, 1, 2, 3. Oke, kawan, mantap, kawan. Oke, kawan-kawan, itulah video kali ini, kawan, yaitu mencoba menjebak burung rua, kawan, menggunakan teknik yang sangat mudah, kawan. Lain kali tunggu video-video terbaru dari channel ini. Oke, kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.